Film ini mewujudkan mimpi semua orang Indonesia. Kita pengen timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Sepak bola itu adalah pemersatu bangsa. Sepak bola itu bikin bangga negara. Sepak bola itu adalah sesuatu yang besar di dunia ini. Lebih besar dari program pengentasan kemiskinan sekalipun. Obrolan awalnya Ucu pengen sebuah dunia yang sangat ideal. Akhirnya saya teruskan untuk mengambil semua, merangkum semua menjadi sebuah dunia, universe yang indah untuk sebuah tatanan sepak bola Indonesia yang indah. Istimewanya bahwa film ini mengambil setting di 2014, 2 tahun ke depan. Sesuatu yang lo nggak tahu tentang bola ada di film ini. Jadi apapun yang lo mau, kalau lo emang ngerasa cinta banget sama sepak bola Indonesia, lo harus nonton film ini. Film sepak bola yang sudah ada, karena kan yang sudah ada biasanya mengejar mimpi ya. Nah kalau kita ini after happy ending gitu, jadi kayak misalnya kalau cerita Cinderella kan setelah udah ketemu pangeran kawin udah happy. Nah kalau kita ini cerita setelah dia udah kawin sama pangeran seperti apa gitu. Idenya dari mimpi scan banyak orang gitu ya, udah gitu, ini udah jadi bahan omongan dari bertahun-tahun yang lalu. Ya, daripada nggak ada yang mewujudkan sama sekali, kita wujudkan. Timnas kita udah hebat, ada striker muda yang luar biasa berbakat, jagoan, dan sangat presisi. Pokoknya dia bisa menendang dari segala sudut dengan akurasi 89,7%. Dan itu tinggi banget, yang bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Pernah janji, Pak, mau membawa Indonesia ke Piala Dunia. Minggu depan tim kami berangkat, dan kami akan membawa kebanggaan buat bangsa. Gabriel Omar, saya pikir dia adalah anak muda sepak bola modern saat ini yang hidup di era awal 2000-an ya. Dia masih muda, punya talenta yang sangat luar biasa, punya kemampuan didukung finansial klub yang bagus, kondisi lingkungan yang bagus, dan dia didukung oleh lingkungan keluarga yang peduli. Di sini ada dua orang, dua meteran. Coba deh. Yo. Ini. Ini dekat lo. Kan lo lari sini. Coba lo jagain gua. Coba. Ya. Lo ngambil lo. Lalu gini. Lepas itu. Tiba-tiba set sana. Lari kenceng ke sana. Nah, ini Pak, ini gua ambil. Nah, ketika lo berebut, jalan lagi. Nah, itu. Untuk memarnai jati diri Gabriel Omar sendiri, itu melihat referensi dari pemain-pemain bola yang sudah terkenal. Karena Gabriel Omar sendiri adalah tokoh seorang pemain bola terkenal yang bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2014. Dia pelari cepat, terus kemudian lebih ke punya kekuatan di kaki kanannya. Terus untuk umpan-umpan, dia lebih ke, dia sangat apa ya? Reaktif kalau bisa dibilang. Jadi misalkan umpan apapun, kalau misalkan di tangan dia, sudah pasti akselerasinya bisa gol. Kemudian terus untuk dari segi kemampuan acting, di situ dilatih untuk bagaimana pelenturan badan, bagaimana menguasai diri, bagaimana vokal yang bagus. Lagi. Ya. Saya putar sekarang. Putar. Halo. Sudah selesai. Ya. Terus. Pusing. Yo, tahan, habis ini balik arah.
Putra Sepak Bola kembali dalam lanjutan Liga Utama Indonesia. Sebuah partai panas, sebuah partai kelas menanti kita di pimpinan klasmen. Jakarta Metropolitan akan menghadapi tamunya Mau Kota yang berada di tempat sebuah partai yang sudah sangat dinantikan oleh Metropolitan, sudah menemui stadion Metro Sports Center sejak siang tadi. Sepak bola Indonesia seharusnya seperti ini, ideal seperti ini. Karena apa? Dengan negara yang luas seperti ini, budayanya bermacam-macam, orang semua suka bola, mulai dari anak kecil sampai orang tua, mulai dari cowok sampai cewek, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua suka. Kenapa sepak bola Indonesia yang real sekarang tidak seperti yang ideal kita pikirkan dan kita impikan semua itu? Itu yang kita bikin dan itu yang membuat semua dunia ini menjadi hidup dan menjadi ada. Ucup dan saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain, itu yang membuat ini menjadi bersinar lah istilahnya seperti itu. Untuk membuat bahwa timnas Indonesia masuk Piala Dunia itu masuk akal, nggak bisa dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini, nggak akan masuk gitu. Makanya dibikin dunia baru, yang menurut perkiraan kita, menurut riset kita, make sense kalau dengan dunia itu nanti timnasnya masuk ke Piala Dunia. Jadi the whole universe would be different. Kamera S2 sendiri sudah menuliskan sejarah universe-nya hari ini pasti menang itu dengan begitu detail gitu. Jadi sampai baju-bajunya seperti apa, si tim A itu mempunyai sejarah menggunakan warna apa gitu, motif apa, itu si S2 sudah menjelaskan itu dengan sangat sangat detail gitu. Pasang ini ya, ini dia yang mau dipasang ini. Ini adalah coach cadangan buat Jakarta Metropolitan Football. Kedetilan film ini, bagaimana Indonesia dengan ataupun Jakarta Metropolitan klubnya Gabriel Omar meng-create tim, itu yang buat saya terharu. Sampai kepikiran seperti itu gitu. Sebuah kalau nanti nonton ya udah lihat ada ruang ganti stadion. Sampai sedetail itu. Ada tim, ada maskot, ada tim, ada cyborg berbentuk bukan berbentuk omongan ya, cyborgnya juga berbentuk gambaran-gambaran gitu. Ada real supporter yang berteriak nyanyi dengan spanduk-spanduk yang isinya provokatif. Bagi saya itu real. Dan itu buat saya terharu. Controlling. Kamera 1446, tik 2. Maaf. Ini set ruang ganti pemain dari Jack Metro, karena ini di kandangnya Jack Metro. Adegannya di sini ada setelah half time. Pertandingan babak pertama selesai, mereka masuk sini. Dari coachnya itu Bang Ray menjelaskan pada pemainnya strategi di babak kedua yang mau dimainkan nantinya gitu. Kita rembukan sama director, jadi ada sama production design juga. Itu ada beberapa masukan-masukan dan jadilah seperti ini nantinya gitu. Dan saya ingin kalian keluar dari sini untuk menang. Yo, menang. Nah, ayo. Yo, go, 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 go. Ini sesuatu apa ya? Sesuatu project kalau kita mau desain futuristiknya Indonesia, kita enggak tahu seperti apa, karena jangankan futuristik, kekinian pun Indonesia tuh nggak jelas gitu. Kita melihat Jakarta dulu lah, bahwa Jakarta itu punya permasalahan di ya klasik, yaitu macet gitu. Nah, kita punya ide bahwa okay, mungkin Jakarta udah nggak bisa turun lagi kecuali ada peraturan bahwa misalnya Jalan Sudirman, Kuningan dan jalan protokol lain itu kalau masuk ke situ bayar gitu. Makanya di film ini kita bikin satu tempat di Jalan Sudirman, di mana ketika mobil masuk situ kita punya pintu, semacam pintu tol ya, pintu di mana ini jalan berbayar, jalan mahal gitu, di mana orang yang lewat situ ya lu mesti bayar gitu.
Sebenarnya film ini sih lebih megah ya. Artinya sepak bola dengan crowd penontonnya ini sangat beda dengan film lain, karena menurut gua ini banyak keterlibatan orang dengan ambience atau stok suaranya yel-yel penonton. Terus ada volley juga di kaki bolanya. Sampai detail gol masuk gawang, ke net gawang, itu juga harus ada suara itunya. Kan orang jalan nih. Oh, Nah, terus pas dia mau beli nih, look rundown. Tinggal koordinasi sama kamera ini, space lu seberapa? Kira-kira segini lah. Sana. Jadi lu ngeliatin itu juga gitu. Dari pertama mulai film ini gitu, kita tahu nih bahwa gimana caranya untuk membuat stadion jadi rame, terus gimana gue coba membuat menggambarkan Jakarta di tahun 2014. Nah, terus kalau misalnya buat di lapangan sendiri secara pertandingan gitu kan, gimana kita menggambarkan 2014 dengan stadion yang ada, atmosfer yang berbeda, itu yang cukup jadi tantangan. Melibatkan ribuan ekstras, kru yang banyak, hampir dari 100, terusnya scene yang jumlahnya juga banyak, kemudian talentnya sendiri pun banyak, melibatkan pemain sepak bola profesional, melibatkan artis papan atas semua yang udah terkemuka. Buat saya, wah, saya bisa seneng banget bisa kerja sama dengan mereka. Sama dengan beberapa fans klub sepak bola seperti Jakmania, Pati, Slemania, itu untuk jadi ekstra kita. Nah, itu seru banget sih. Sana semua yang papan di tali. Bursap! Aja sudah terima, seneng kasih pejamat. Kemungkinan ini bagi saya itu sebuah prestasi, bagi Pak Sopati ini sebuah kemenangan, karena ternyata yang teman-teman di lapangan itu sebetulnya sudah diatur, tapi ini ternyata tadi sukses. Jadi harapan saya seandainya nanti ada film-film semacam ini, Pak Sopati siap dilibatkan kembali. Champion!
mukanya mereka dulu ke depan, si Gabriel gitu lagi. Gua mobil gue goyang tuh, dan dengerin musik. Jadi ke depan, si ini aman nih. Terus ini aman, terus ya. Terus polisi ngasih pengumuman, ntar lagi masuk nih, hari ini. Nah, tiga tel, bunyi, merakok. Iya, dipukul masa, dilemparin yang... Yang lain lempar batu gimana sih? Iya, pokoknya gitu. Nah, gitu tuh. Ini scene dahsyat, scene barakuda. Adegan pemain dikawal pengen masuk ke apa? Stadion. Oh, jadi pasukan. Melbourne, lawan Melbourne. Ya Rocky, ya pernah dua kali ya naik barakuda. Iya main lawan Bandung. Bandung ya? Bandung ganas juga ya. Timpukin sampai kacanya tuh rata. Tapi nggak ada masalah. Dan itu untuk yang mau yang udah bawa kayu ataupun botol, itu adegan memukulnya itu ketika kaca-kaca itu udah ditutup. Lihat, bola nanti di crossing dari sana, bola dikontrol sama BP, kontrolnya itu langsung diserobot sama Adi, karena dia mau kontrol tapi bolanya agak mantul, nanti kalau macam itu tidak bisa jalan, berarti Udin yang jadi BP, bola kamu. Pada saat dia kontrol, bola kamu langsung lompat jadi serobot. Iya, kontrol kamu. Awal ceritanya memang main, tapi habis itu karena pemain-pemain yang diharapkan bisa main, jadi koreo di dalam film ini untuk bikin skema bagaimana bertahan, menyerang. Jadi ini 4 tahun udah nih. Ini belum habis ini ya. Rolling. Edi Baskoro orang yang sangat loyalis, pengabdi, jujur. Dia bekerja di sebuah departemen wakil presiden. Punya impian yang saya kira impian semua laki-laki, yaitu ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional, cuma nggak kesampaian, cuma sampai batas daerah aja. Dan kemudian dia mencoba untuk mengimplementasikan mimpinya itu ke anaknya yang bernama Gabriel Omar. Hey, Nona Andi. Apa, Emi? Apa kabar? Baik. Wartawan muda yang lagi naik daun nih. Saat. Mengungkap perselingkuhan antara Ryan Giggs dengan Syahri. Gua nggak ngerti sebenarnya dunia bola itu seperti apa dan passion gue sama sekali nggak ada di dunia bola. Sedangkan dia adalah seorang cewek yang sangat berpassionnya di dunia bola dan dia tahu semua hal tentang bola apapun itu. Jadi untuk gue menyukai bola itu sendiri, gue berusaha banget gitu karena sebenarnya gue nggak dari kecil pun gue nggak suka sama bola. Cuman karena ini sebuah tantangan buat gue ya. Ada dua tantangan, satu menjadi seorang jurnalis dan kedua menjadi seorang soccer lovers gitu. Dan dua-duanya itu tantangan buat gue. Pekan ke-13 ini, 11 pertandingan, aku udah cetak 8 gol. Striker mana yang bisa ngelakuin hal seperti itu? Jadi ada nggak judi di sepak bola kita? Kalau sampai pemain-pemain saya piting ketek bandar, saya tendang mereka keluar.
Enggak, saya pikir ini salah satu tantangan buat saya masuk ke acting sebagai seorang pelatih, coach yang bernama Bramant Tio, yang betul-betul emosional dan sangat cinta atau sangat kuat terhadap para pemain-pemainnya ini. Dan dia menyerahkan seluruh persoalan-persoalan pemainnya dibebani pada dia. Beban pemain adalah beban coachnya itu sendiri. Dan saya memerankan tokoh itu. Paling? A, 806, stick 2. Mas? B, 806, take 2. Aus. Oke, sambil senyum ya. Have fun, senang-senang. Interaksi jangan lupa dan... Yap. Action. Yang kanan duluan, mulai. 1. 2. 3. 4. 5. Omar semalam buat cewek. 6. 3, men. 7. 8. Awalnya nggak tahu kalau jadi BP. Awalnya kalau nggak salah jadi siapa ya? Awalnya kalau nggak salah jadi Christian deh kalau nggak salah. Karena memang ini seharusnya nih jadi seorang Bambang Pamungkas beneran gitu loh. Yang gue ambil dari BP adalah karakter kepemimpinannya, jiwa seorang pemimpin tuh seperti apa gitu loh. Dalam mengayomi teman-teman yang lain. Walaupun di situ ada seorang melenge yang diperankan oleh Kamara gitu kan, badannya tinggi itu. Tapi gue harus bisa untuk merangkul semuanya gitu dan juga bisa memberikan contoh-contoh yang baik gitu. Jelas-jelas BP dibilangnya Saiful Jamil sampai sekarang si PU-nya bilang demi Allah BP. Tuh. Takut salah, takut diomelin lagi sama gua. Emang lu pikir gua penyanyi apa? Saiful. Iya, nulisnya pertama hari pertama Om Saiful Jamil. Mas ini bukan vokalis saya, bukan vokalis, ngeri vokalis, bukan vokalis, sampai sekarang ditulisnya demi Allah BP. Eh lu main ledekin itu aja di Indonesia. 17-1 cek 16-2 lari cepat sampai action. Di produksi ini gue mendapatkan kru yang fun ya, yang fun dan they're very, mereka sangat orang-orang yang sangat profesional di bidangnya masing-masing dan gue merasa sangat bersyukur gue bisa ada di produksi ini. Gue kerja sama semua orang hebat di sini. Di sini semuanya begitu profesional, begitu hebat, sehingga sangat bisa membantu saya dalam pekerjaan ini. Terus sama ini yang gue inget sih, ketika kita nunggu set kita main bola. Di sini orang semuanya pada suka bola, jadi menganggap ini semua kerjaan yang menyenangkan gitu. Ini Jaka, tekan Jaka, ini keren banget. Foto bareng. Bisa bangun. Keluarin dong borok. Jadi aja ini. Mana Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan.
Ini sesuatu yang baru, artinya dengan tipikal visual yang sangat dinamis, yang sangat reaktif, kemudian cara bertutur yang sangat sportif istilahnya, sangat apa namanya, sangat bola kaki ya, sangat sepak bola, dan ada drama di dalamnya tapi lebih kuat dilingkungi oleh persepak bolaannya. Jadi tidak dominan drama. Kalau dominan drama kan kadang-kadang ujuk-ujuk tontonan itu menjadi klise ya, menjadi biasa aja. Tapi bagusnya skenario ini, drama itu dibungkus dengan kemasan yang sangat dinamis. Ruang ini, luar dalam ini diolah di dalam film ini. Saya kira ini mungkin menarikkan. Kalau saya ceritakan semua nanti nggak mau nonton lagi. Udah, ini yang paling menarik film ini tidak cuma bola, tapi ada di balik-balik itu yang diungkapkan di dalam film ini. Jelas, sepak bola itu hiburan terbesar yang dimiliki dunia. Dan di sepak bola itu ada sebuah drama. Dan drama itu bisa disaksikan hanya di film. Capek di main film karena kenapa? Jadi setiap ada adegan berhenti lagi. Jadi kondisi badan itu enggak apa? Kalau pertandingan itu langsung 2x45, jadi terus bergerak terus ini. Kalau di sini berhenti dulu, diam. Jadi keadaan tubuh dia main lagi seperti itu. Bedanya itu kalau kita latihan pasti. Kalau kita latihan itu kan pasti 2 jam ya 2 jam gitu. Sementara kalau syuting ini 2 jam bisa jadi 3 jam. Sepertinya banyak karena saat kita udah enak-enak, enjoy, tiba-tiba di-cut, nanti ulang lagi dari awal seperti itu. Jadi boleh dibilang capek apa ya? Mental ya, capek hati lah gitu kasarnya. Beda dengan hal kalau kita latihan kan pasti kalau latihan itu 2 jam ya 2 jam gitu selesai gitu. Capek. Diulang-ulang terus. Kasihan tuh dia tuh jatuh-jatuh tuh. Kak Ruben. Biar meramaikan fanatisme di dalam bidang sepak bola. Jadi biar seluruh rakyat Indonesia tuh tahu bahwa pentingnya pemain bola dan tidaklah untuk dicela atau diabaikan. Mudah-mudahan bisa nyata ya apanya sepak bolanya gitu. Bermainnya seindah ini, semenarik ini, jadi ke pemain-pemainnya lebih sangat menikmati gitu. Jadi kualitas permainan sepak bola Indonesia sangat enak lah kalau seandainya seperti ini. This movie, yeah, I like this movie, no problem, I like this movie, these people, it's okay, no problem, everything, I'm liking.